Tiada persefahaman adalah alasan yang sering digunakan untuk sesebuah penceraian. Siapa sahaja yang mahu bercerai kan? Namun, jodoh tiada siapa yang dapat menduga. Tahun ini sahaja, banyak kes penceraian yang berlaku di kalangan selebriti Malaysia. Ini dia top 5 selebriti yang bercerai pada tahun ini. Amar Alfian dan Nelisa. Rumah tangga Amar dan Nelisa berakhir apabila Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur membenarkan mereka bercerai secara tebus talak pada Oktober yang lalu. Mahkamah telah memerintahkan Nelisa untuk membayar wang sebanyak RM7,000 kepada Amar supaya tuntutan cerainya dibenarkan. Amar dan Nelisa mempunyai seorang anak lelaki bersama, Shahnaz Ahmad dan Nor Nabila. Selepas kemelut rumah tangga yang panjang, Shahnaz dan Nabila akhirnya bercerai secara hakam pada 9 Julai yang lalu. Kata Shahnaz, keputusan ini dibuat secara baik dan mereka tidak menyimpan sebarang dendam di antara satu sama lain. Pasangan ini turut mendapat pujian dari netizen kerana masih berbaik demi anak lelaki mereka iaitu Jebat Jaden. Sharifah Sakinah dan Alif Adha. Sharifah Sakinah berkata, dia dan bekas suaminya sudah tidak tinggal sebumbung sejak bermula PKPD yang lalu. Sakinah mengesahkan ikatan rumah tangganya bersama dengan Alif berakhir pada bulan Mei yang lalu. Mereka berdua mempunyai seorang anak perempuan bersama. Sharifah Sakinah kini sedang hangat bercinta dengan jejaka Swedish, Laudia Cynthia Bella dan Engku Imran. Spekulasi mengenai masalah rumah tangga mereka mula mendapat perhatian pada Disember 2019. Laudia telah mengesahkan bahawa mereka sudah sepakat untuk berpisah secara baik. Namun, kedua-dua mereka tidak dikurniakan sebarang cahaya mata bersama. Kit Fu dan Kim Raymond. Pelakon kacak ini mengesahkan dia dan bekas isteri sudah bercerai pada Disember 2019. Namun, pasangan ini masih berhubung baik demi anak perempuan mereka iaitu Skylar Raymond Fu. Tiada keserasian adalah punca pasangan ini memilih untuk berpisah.